Bismillahirrahmanirrahim. Wakamaan badana. Wakamaan badana yang kaya oleh stuning badan. Sebagaimana badan. Iku ingkana lamun apa badan niku sahihan waras. Sehat. Fasya'nu tabibi mengkotawi tingkai tabib, tingkai dokter. Iku tamhidul qanuni. Iku nyiapke. Nyiapno aturan. Al-Hafidhi kang ngerakso lisihati maring kesehatan. Memberi tuntunan cara menjaga kesehatan. Wa ingkana lamun ono apa mengkono badan iku maridun loro. Fasya'nuhu mengkote tingkai tabib. Iku jalbus sihati narik kesehatan. Bagaimana bisa peroleh kesehatan ilaihi maring badan. Bagaimana dari kamu kaya-kaya mengkono badan an nafsu tawih nafsu jiwa mingka saking siro. Ingkana tamun ana apa nafsu niku zakiyatan bersih. Tohirotan turgang suci muhadzabatan ya padha wong turgang den bersihake. Bayam bagi mengkosayukyo apa antas ayen to tumandang siro lumaku tumandang saing lihif diha krono ngerakso nafsu nawe sampai dijogo dari hal-hal yang merusak wajal bu mazi dirakuwati lan narik tambahe kekuatan ilaiha maring nafsu, nafsu sing bersih. Waktu sabu ziyadati sofaiha lan berusaha, usaha nambah beningi
bersihi nafsu. Bahwa Ghazali dalam satu jadi nafsu jiwa itu kalau di waktu karwana itu gambarannya kayak kalau batu apik lah semakin diangkling diwah semakin kempling tambah lara organnya. Nah, semakin hati itu jiwa kita bersihkan, semakin akan memancar sinar yang sampai kadang kita tidak menyadari hal itu. Tapi tentu dengan ilmu ini. Lebih-lebih kalau ada guru yang menonton. Tapi itu juga tidak mudah ngresi ini rumang sodok. Bercontoh misalkan ya. Dalam ibadah, dalam ilmu, dalam apa saja kegiatan yang baik itu ada sisi-sisi yang sebenarnya kurang baik, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Sehingga kita bahasanya maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan ya dengan ibadah kita. Tertipu dengan amal kebaikan kita. Nah, kita hati-hati di sini. Wa ingkanat namun ono pemengkono nafsu iku adi matal kamali kang ora sempurna. Wasofai lan bersih. Tidak sempurna dan tidak bersih. Faya mbagi mengkosa yukyo. Op antas ayen tolumaku totu mandang siro. Lijal bidalika karena narik mengkono itu maksudnya kini buang ya. Jadi jalbun itu mana narik untuk jalbun rezeki, narik rezeki, hitungannya narik rezeki. Tapi bisa juga jalab itu narik-narik menghilangkan. Jal bidalika karena narik, maksud narik ngilangake adi matul kamal. Ilaiha maring nafsu. Kama anal ilata koyo oleh istuhuni penyakit. Sebagaimana penyakit al-mujibata kang netepake lil marodi maring loro. Datu alaju iku raden tandangi ratoto raden obati ya pamukul elat illa bididiha kejoko kelawan sebalie to lawanane elat. Kemarin itu pengen penyakitnya takabur ya piye supaya dilatih tawaduk rasa hina mau merasa hina takabur itu ya merasa tinggi hati ingkanat mengkolamun onopo mengkono ilat penyakit iku min harorotin saking panas yufabil buru dadi mongko kelawan den demake diademno
ada wawunya itu guru dah. Kurang. Wabil aksi lan kan sebalike. Pakai dari kamu kok kayak mengkono ilat. Ar-radilatu utawi sifat Allah. Ar-radilatu te sifat Allah alati hiya kaun te mengkono radilah. Iku maradul qalbi penyakit hati. Hasud. Dengki, sombong, kibir, macam-macam itu ya. Ujub, membanggakan amalnya. Alati hiyaiku maradul qalbi penyakit hati. Ila juha mengutawi, utawi rodila. Iku ila juha utawi tambane rodila. Iku bididiha kelan sebalike rodilah. Wayu ala jumongkoden tambani apa maradul jahli penyakit rupa budu. Penyakit budu maksudnya penyakit rupa budu. Itu bah bayaniya. Penyakit yang yaiku rupa budu. Ditambani bita alumi kelawan belajar. Tapi sawai serajan belajar orang jadi tombo. Emang Ghazali nggak ada ke? Ono wong papat penyakit budu. Tapi sing iso mari ki siji tok. Sing telu ora iso mari. Siji budu tapi didasari rasa orang-orang ini rasa kemaki. Orang ngerti tapi ragelum di ragelum dikandani. Wong bodho tapi ragelum disinauni. Kenapa? Merasa tahu. Jadi bodho ini tapi dibarengi dengan rasa yang macam itu. Kemana mau rasa sombong lah. Rumah sana padahal saya budu. Tapi nanti kandani rumah sana perkara-perkara yang tidak berarti karena sombong. Pimpin dunia budu tapi ono rasa hasud. Jadi karo wong sing ngandani iki ya ono rasa perasaan sing ora enak. Apapun ilmunya tidak akan masuk. Berarti percuma kan. Budune ora bakal dadi mari. Yang ketiga, budu yang karena didasari oleh IQ. IQ-nya memang jongkok. Idiot. Jadi belajar ono ya ora bakal iso. Ini ada banyak, ada berapa orang itu yang pernah sekolah SLB. Walaupun tekan SMA, tapi baru ini mentok. Karena SMA paling-paling ya hanya sekedar. Artinya mentoknya ya bisa ujung-ujungnya ya. Karena memang kemampuan IQ-nya enggak. Nah yang satu ini yang bisa berhasil. Bodoh, tapi dia menyadari bodohnya dan dia mau belajar. Itu yang akan menjadi hilang kebodohannya, penyakitnya hilang. Jadi menyadari kebodohannya dan dia butuh ilmu lah itu. Jadi maradul jahli bita'alumi umum itu, tapi belum tentu. AWD kan sama juga ini. Ceramah itu, aku tahu kerungu. Tema aku itu tahu kerungu. Ini hati harus belajar, kok menurut tahu kerungu. Berarti kan sebelum urung wis nolak itu, senolak ilmu nih. Paling-paling diterang lah yang ngobrol dia karena kita ini nara buka HP malah dolaran game lah aku tahu kerungu temannya orang ngerti nak gitu kadang-kadang kan orang itu kan
pelupa, kadang-kadang itu pengingat. Maka Pak Innal Dikro tanpa umumin, peringatan itu bagi orang mu'min selalu mengambil kemanfaatan. Wa maradul bukhli wa yu'alaju maradul bukhli dan tambani apa penyakit bakhil bitasakhi kelawan merdi-merdi loma, lomo, berusaha loman, lomo. Tasakhi itu berusaha, ada usaha untuk lomo. Jadi ada takaluf, ada sedikit penekanan. Wa maradul kibrilan penyakit sombong. Wa yu'alaju maradul kibri, penyakit sombong ditambah nih bitawadu kelawan tawadu. Sekali-kali misalnya biasanya wong kudune dihormati. Sekali-kali misalkan dikek nggon mburi gelem nyaman, oh berarti mulai iso noto tawaduke. Kudune dihormati manggone kudune dhuwur ngarep. Sekali-kali misalkan campur wong-wong umum kok nyaman, kita ndak merasa beda, oh berarti sudah mulai. Walaupun kita mau mungkin mau duduk bersama orang-orang yang bawahan misalkan ya, para tokoh misalkan, dia mau duduk bawahan. Tapi kalau duduknya tok, tapi kalau perasaannya sih merasa beda dengan temannya, ayo podo sik sombong. Dulu dari cerita zamannya Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa kan pengikutnya namanya kan kaum apa? Kaum Hawari, kaum Hawariyin. Itu orang-orangnya wah, cara saiki ya para ulama-ulama ya. Nah, suatu ketika pas beliau itu berjalan, Nabi Isa diiring oleh para Hawari itu, ada seorang penjahat. Kebetulan penjahat itu pikirannya waktu positif. Wah, tak malu-malu gabung. Wah. Rasanya itu kok bagaimanapun orang kan perasaan apa, rasa baik itu merupakan watak. Kemarin saya sebutkan, rasa watak baik itu sebetulnya watak asli manusia. Fitrahnya itu ada. Maka dia itu mungkin muncul. Ah, tak perlu gabung para kayak anak buah Nabi Isa. Nah, ketika dia itu mendekat, itu orang yang didekati itu yang kebetulan Hawari yang mungkin di belakang, yang paling belakang, didekati itu merasa risi perasaannya, tuh orang jahat malu rendengin apa. Dia sudah merasa beda dengan penjahat ini. Aku lebih HP dibanding penjahat yang mendekat saya itu. Apa yang terjadi? Sementara penjahatnya dia ingin baik bercampur dengan orang-orang baik. Ya mungkin pertama kali ya kumpul-kumpul sik tak malu-malu mbok menawa. Akhirnya apa? Allah lewat Nabi Musa menyampaikan dawuh bahwa kalau anak buahmu Hawari yang satu itu sekarang saya jabel amal-amalnya, saya hilangkan. Sementara orang yang jahat yang ingin mendekati dia, saya hapus semua amal kejahatannya. Sekarang kedua-duanya mulai dari nol. Itulah Nabi Isa. Karena apa? Karena hanya perasaan. Jadi kalau kita duduk, misalkan duduk di tengah-tengah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang kita anggap secara umum ya, dianggap orang-orang yang gembel-gembel. Kalau perasaan kita beda, yuk, berarti kita masih ada kesombongan. Ya anggaplah saja biasa, podo-podo menusone, podo sangang sasine, podo mangan gethuke. Jadi sebenarnya kadang-kadang penyakit-penyakit hati tidak barang mudah untuk pengobatannya. Wa maradus syarahi utawi penyakit drembo. Drembo itu
seneng mangan. Pabe seneng bil kafi kelawan nyegah diobati bil kafi kelawan nyegah menahan anil mustaha saking perkara kang den pingini. Sak weruhe pengin takalufan kelawan merdi-merdi dengan mengupayakan wa kama annahu lan kaya sunne kelakuan la buta ora kena ora apa minal ikhtimali nanggung merasakan sebagaimana harus menanggung lima roti dawai maring pahite obat sebab orang sakit obat yang pahit pun harus betah harus mau maksudnya wasyid jadi ada wawunya ya wasyid jadi sobrilan bangete sabar itu menahati betah anil mustahayati saking andoh atau ngedoh saking perkara kang den pingini li ilajil ba abdani krono nambani piro-piro badan almaridoti kang loro li ilajil abdani krono nambani piro-piro badan almaridoti kang loro untuk mengobati badan-badan yang sakit harus tahan obat pahit tahan bersabar hal-hal yang mungkin tidak disukai Rasul menghindar cara wong biasanya ngombe legi berhubung ini penyakit gula yang itu mau tanpa gula ya. Kaya dalika mongko kaya mengkono ikhtimal nanggung atau wajib nanggung wajib betah la buddha rakan ora apa min ikhtimali miro atau maro rotil mujahadati la buddha ora kena ora atau wajib apa min ikhtimali maro rotil mujahadati nanggung atau betah paite mujahadah paite sungguh-sungguh paite nemen-nemen nih berupaya sungguh-sungguh yang dirasakan berat seperti ibarat obat yang pahit wasobrinan sobar limudawati maradil qalbi krono ngobati penyakit hati krono ngobati penyakit hati bal aula balik iku luwe utama ane balik ngobati hati nyabari ngobati hati itu luwe utama ing dalam kudu getah fa inna maradul badani krono sak temene penyakit badan iku yakhlusu bisa selamat sapa wong minhu saking maradul badan selamat selesai maksudnya bil mauti sebab mati mari rasakan loro awake wis mau mati selesai wis bar penyakit selalu rusak tapi wa maradul qalbi utai maradul qalbi penyakit hati wal iyadu billah ini jumlah mutaridoh jumlah kalimat yang diseselkan tengah wal iyadu tanyun karso iku billahi kena Allah Ta'ala tuna'udhu billah min dalik iku maradun penyakit adapun penyakit hati adalah iku maradun penyakit yadu mukang bakal langgeng apa marad ba'dal mauti sa'usai mati abadal abadi dalam selawase lawas digawa mati digawa ning akhirat sekecil apapun maka la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin ora bakal mlebu swarga wong sing jero atine sik ana sak titik saja kesombongan. Artinya urung sombongan iki dilangi urung tak ya sik urung sampe besarku. Artinya tetep wong mukmin yo tetep mlebu swarga, tapi kesombongan iki kudu tebus sik. Cepet jegurke ning kene kalian kono. Kalian akhirat wadah-wadah sik mbuh pira. Kadar-kadarnya terserah Allah Ta'ala.
dibedani. Memang kadang-kadang yang ngelih mau penyakit-penyakit hati itu sekali lagi orang yang sakit tidak merasa sakit, itu angelnya ini ngono. Wong sing lara ora rumangsa lara. Ya misalkan koyo ngene iki lah. Saya membaca ngajar. Iki sawae kudu neliti. Iki janjane sing mendasari kamu itu apa? Kenapa kadang-kadang banyak orang itu pengen apa mendirikan pengajian, buka pondok, pokoknya macam-macam sing. Ini kan perjuangan agama, wah yang percaya kita pertama tuhan MMT ini demi penegakan, demi tegaknya agama Allah. Ada ujung-ujungnya yang gulek nomor, gulek nomor ini maksudnya gulek angka, gulek mencari figur. Wah kalau dia ini kalau justran PPR, mungkin PPR tapi buka MMT, MMT ini murah sino jadi. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mencari penghargaan. Murah tuh kono, ini buka. Sudah kono, kono kancane padha buka. Saingi, merasa tersaingi. Ya ra kroso halane ra. Wabil jumlah dilangkan jumlah secara global. Faktori ku mengkoti dalan al kuli yukang boso kuli. Saya secara menyeluruh. Fi mu'ala jatil kulubi dalam nambani piro-piro hati. Wahyo at-torik. Jalan secara global, secara menyeluruh. Dalam mengobati penyakit hati. Iku suluku maslakil mudodati. Ngambah dalan perlawanan. Nambah dalan perlawanan. Jadi obatnya yo sing perlawanan mau. Wong kademen ya goleke sing panas. Wong panasen goleke ngadem. Liku lima kedue saben-saben perkara. Melawani liku lima saben-saben perkara, menawi maneh tak penyakit. Tahwahu kang ngarepake ima apa nafsu. Tahwahu kang ngarepake ing mak apa nafsu. Makanya ada kaidah istilah Pak. Al-musara'ah ilal khairat ma'a Ramnahi anabnahi ada lagi min alamati min alamati tiba'in nafsi benar al musara'ah ila khairat wa tarkil musara'ah ila nawafil wa tarkil wajibat. Di antara tanda-tanda itu dorongannya dorongan nafsu, bukan dorongan yang hak. Adalah orang yang terengginas, sergap hal-hal kesunahan, tetapi malas dalam hal kewajiban. Sholat wajib ya, jamaah, sholat wajib, malas-malasan. Tapi tahu judi sungi. Kadang-kadang esok di lampu untuk subuh bareng gara-gara tahajud. Kisahnya itu musara'ah ila nawafil tapi watakasul anil wajibat. Males wajibat. Padha wae dhewe. Nang karo wong apik. Tapi jaluk maaf, meminta maaf orang yang kita salahi abot. Mungkin wajib. Tapi berbuat baik sedekah wah, seneng. Tapi nak salah jaluk maaf malas.
Dia kesalahannya tidak malas, tidak mau. Itu sama saja itu. Tidak mau jelas kata-kata ibadah. Itu hal-hal yang bongso-bongso itu maka berat. Aku jalan maaf ya, mau jam ini maaf dok. Salahmu apa, kan tidak kayak aku yang nanti ngerasani Pak Mula. Hanya hal-hal yang kadang kita tidak menyadari. Matahwahu kang kepingin ingma apa nafsu-nafsu. Kepingin nafsu macam itu. Watamilu lan condong apa nafsu ilaihi maring ma. Dindi sing dicondongi nafsu ya kuwi. Berarti ya karepe nafsu. Maka jama'ah lan temen ngumpul lagi Allah sapa Allah zalika mengkono mengkono tingkah mengkono keterangan atau mengkono mu'alajah pengobatan iku lahu kabeh zalik fi kitabih dalam kitab Allah al-aziz kang mulya fi kalimatin dalam kalimah wahidatin kang siji waqala mengko dawuh sapa Allah wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahasa Allah itu bahasa-bahasa yang ijaz, singkat tapi mengena menyeluruh. Wa amma man anapuntawi wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbih ing maqam kedudukan pangeran Allah. Pangeran iman maksudnya itu takut terhadap kebesaran Allah. Takutnya dengan cara berbuat baik. Wa nahalan nyegah sapa man an nafsa ing nafsu anil hawa saking kekarepan. Selalu menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Fa'inan jannata mengusahkan suargo hiya jannah iku al-ma'wa nggon bali atau nggon ngungsi tempat dia besok akan kembalinya. Nggon ngungsi ini hanya surgalah tempatnya. Wal aslu te asal dasar al-muhimu kang penting fil mujahadati dalam mujahadah nemen-nemen ini usaha iku al-wafa'u memenuhi nuhuni bil azmi kelawan azam kekarepan memenuhi yang diinginkan. Aku pengen ini dirasakan benar, itu namanya asul mujahadah. Terus aku poso-poso serakah harap ngomong lah, semakin menengi. Karena sangat berisiko, ngomong bulan puasa itu sangat berisiko. Ayo bener-bener ngomong, bener-bener menang. Faidah azamah mengenalkan azam, nejo, nejo keinginan, sopo wong ala tarki syahwatin dengan tinggal syahwat. Bakot taya syarat mongko teman jadi gampang. Apa asbabu hafir para sebabnya syahwat. Wayakunu lan ono wayakunu ono apa zalika mengkono tarku syahwat iku ibtilaan coba minallahi saking Allah Ta'ala balak ibtilaan balak wakti baron yang tegese coba latihan ujian. Bayang bagi mongko sayubyo apa ayas biro yang tak sabar sepobong. Wayas tamir olan netepi sepobong. Betah. Kainna humongko saat temenin wong iku in awadalamun biasa ake. In awadalamun biasa ake sepobong nafsahu ing awak diwini wong. Biasa ake tarkal azmi ing ninggal sejo ninggal nejo 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 azam lu sejo sing wis kuat kalau pengen mau pengen pengen apa memenuhi apa yang diinginkan itu benar-benar kalau membiasakan itu terlena tarkul azmi itu berarti kan sejone ora kuat sapenake dhewe maksudnya alafat mongko condong
alafat mongko condong apa mongko tarkul azmi utawa condong apa nafsu ya tarjong apa nafsu dalika yang mengkono tarkul azmi nah, biasa rak tenanan ya, rak tidak sungguh-sungguh membiasakan nafsunya tidak sungguh-sungguh maka akan menjadi ketidaksungguh-sungguhan itu menjadi nafsu kita akan menjadi terbiasa fa sajat mongko dadi rusak apa nafsu. Kira kadang-kadang kepengen biasanya mengiyar tangan saya ngantuk engko ya akhirnya bablas pas satu ketika dua pengen aku pengen tetap rasa ini fokus aja angin dari abot afana muku-muku ngerakso ing kita marah sakit ing kita marah sakit dan waras waras itu sehat selamat berwaras selamat. Afana muku-muku marah saking kita penyelamat saking kita Allah subhanahu wa ta'ala min fasadiha saking rusa'e nafsu bayanun tori kita ingin bertelah ke dalan alladhi yurupani dalan yuk ya'rifu kang waruh ya'rifu kang bisa waruh bihi kelawan landi sopal insana manusia uyuba nafsihi ing pira-pira cacate awak diwini insan. Cara seseorang mengetahui cacat dirinya, kekurangan dirinya. Ila marasira annallaha sa'ana Allah taala azza wa jalla Allah wa jalla wa akbar Allah iku idza arada. Ketahuilah sesungguhnya Allah idza arada narikane ngersakake sapa Allah. Narikane ngersakake sapa Allah bi abdin kawan kawula ngersakake khairan ing bagus. Ketika Allah menghendaki seorang hambanya dikehendaki baik, basorohu, ini hadis nih, cuman ini dimasukkan dalam bahasa nasar. Basorohu mongkong merohaki sapa Allahu ing abdun. Basorohu mongkong merohaki sapa ing abdun, biuyu binafsihi kelawan piropro cacate awak diwini abdun. Kalau orang dikehendaki baik, Allah memberikan dia bisa melihat kekurangan dirinya. Paman mongkote sapane wong iku kanat ana apa basiratuhu. Paman mongkote sapane iku kanat ana apa basiratuhu, basirah peningal ati. Mata hatinya. Peningal atine man. Ana iku nafidatan terus tembus. Orang itu mesti punya modal penik, mata hati. Kemarin mata hati itu tembus atau tidak? Lam takhfa mongko ora samar. Soko khofia yakhfa. Lam takhfa bukan lam takhof, no wedi. Lam takhfa mongko ora samar alaihi ngatasé wong man opo yubuhu pira-pira cacate man. Dia akan bisa memandang hatinya, dirinya melihat kekurangannya. Wa idza rafa mengenalikane weruh sapa wong. Wa idza rafa mengenalikane weruh sapa wong al uyuba ing pira-pira cacate. Amkanahu mongko mungkinake ing wong. Amkanahu mongko mungkinake ing wong apa al ilaju nambani. Wis ngerti kekurangane yo gelem nambani. Kowe lah gambarke pengre apa transmigrasi kon pindahannya pindah dari yang buruk menjadi yang baik aku ngerti sing elek sing ndi ora ngerti kok kon pindah uga cara wong kowe iki penyakitmu penyakit anu penyakit mripatmu iki penyakitan ya tambane kaya iso. Tapi tidak percaya dia, mau aku saya ketok meripat dulu kelambi abang saya cetok. Beda nih kelambi abang kalau kelambi hijau saya cetok, duit ya saya petok. Beda kan saya biru kalau hijau merok. Tapi berarti kan dia tidak merasa sakit matanya. Walakin asarul khalqi, tapi ini utaya akal makhluk ikut jahiluna perwakang budu. Tidak tahu. Biyoyo biang husihim kelan biro-biro cacate awak diwini aksarul khalqi.
mengkono sindiran dari ahli-ahli adab apa al jahil apa ya? Man marra indahu lima indah nasnya. Jadi wong bodho kuwi wong sing melihat dirinya apa kata manusia. Wah, aku jos tenan. Wah, seneng. Isine bodho. Goblok-goblok. Gimana goblok? Jelas-jelas wong. Jadi apa jare wong kuwi sing dicekeli. Ya ro ningali sapa ahadukum ahaduhum salah sujine khalqu. Ya ro ningali sapa ahadum salah sujine khalqu alqadha ing reget belek apa bolot reget fi aini akhihi dalam mripate dulure ahad. Kanca sing jak ngomong matanya ada kotorannya saja melihat. Mripatmu ki ono kotorane weruh. Tapi walaya rolan orang ningali sapa ahad al jid'a ing jid'a itu ada mengartikan jisim fi aini nafsi ono jisim ono sesuatu yang melekat fi jisimnya jisim kecuali tangan kaki kepala itu termasuk nama jid'un jisim. Ada juga arti jid'un itu juga makna apa unta hewan gede gitu. Kebenarannya untuk apa pepatah juga gajah di pelupuk mata ini pada kue jid'un ada unta ini matanya rak weruh. Jid'un aja diartikan jisim atau diartikan sebagai unta gitu. Fi aini nafsihi dalam meripati awak diwini wong. Jadi otoran yang meripati koncone weruh tapi ono barang sing gedhe jenggereng ning meripati dhewe ora weruh. Paman mongkote sapa ning kok arep dangar pake sapa man ayak rifa ing to ngawri sapa man. Uyuba nafsihi ing pira-pira cacat awak dhewe ne man. Siapa ingin tahu cacat dirinya sendiri, kekurangan dirinya, falahu mongko iku netep ana sapa man utawa mongko iku tetep kedhe man. Arba uto arba atu turukin utawi papat pira-pira cara. Maka silakan dia mempelajari, mengambil 4 cara untuk mengetahui kekurangan dirinya. At-tariqul awal, wallahu a'lam.